Penyanyi serba bisa Lesti Kejora, kembali membuat masyarakat Indonesia heboh. Bagaimana tidak, dikabarkan biduan cantik sang jebolan terbaik Indosiar tersebut, dapat undangan resmi dari Istana Negara, setelah single terbarunya yang berjudul Insan Biasa jadi bahan omongan masyarakat luas saat ini. Bukan hanya itu, menurut informasi yang kami terima dari narasumber terpercaya, pihak Istana Negara mengundang Lesti Kejora, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah pada istri Rizky Billar yang telah mengharumkan nama baik Indonesia sampai ke kancah dunia, lewat single terbarunya yang berjudul Insan Biasa. Seperti yang sudah diketahui bersama, single terbaru Lesti Kejora seketika langsung meledak setelah resmi dirilis pada tanggal 15 Maret 2023 yang lalu. Baik itu di media cetak, televisi, sosial media maupun lainnya. Menariknya lagi, single biduan asal Cianjur itu, hanya butuh kurang dari 10 jam untuk menduduki trending 1 YouTube Indonesia. Tak hanya trending 1 di platform YouTube tanah air saja, bahkan single terbaru Lesti Kejora tersebut juga trending di beberapa negara lainnya, seperti Korea, India, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Arab Saudi, Taiwan, Myanmar dan beberapa negara lainnya. Tentu saja ini merupakan prestasi yang cukup diperhitungkan oleh pemerintah Indonesia, mengingat Lesti Kejora telah membawa nama baik Indonesia sampai ke kancah internasional lewat single terbarunya yang berjudul Insan Biasa, mengenre dangdut khas Nusantara. Maka tak heran jika Lesti Kejora diundang oleh pemerintah untuk hadir di Istana Negara, dengan tujuan sebagai bentuk support negara terhadap karya-karya terbaik putra-putri bangsa, yang di sini adalah Lesti Kejora. Seperti yang diketahui, single Insan Biasa saat ini masih bertahan di urutan 1 trending YouTube. Klip video yang diunggah di kanal YouTube 3D Entertainment tersebut sudah ditonton hampir mencapai 8 juta kali penayangan. Menurut prediksi, single tersebut akan tembus 15 juta penonton dalam minggu ini. Dengan alasan nama Lesti Kejora menjadi kata kunci paling dicari di Goole saat ini. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.